Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman ikut berduka atas bencana tsunami yang melanda Banten dan sekitarnya serta beberapa wilayah di pesisir Lampung. Aminullah Usman dan warga Banda Aceh ikut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara di Banten dan Lampung. Di sela-sela ziarah kubur memperingati 14 tahun tsunami Aceh. Dikatakannya, semua yang terjadi merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana memang bisa datang kapan saja sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Aminullah dan masyarakat Banda Aceh akan mendoakan agar saudara di Banten dan Lampung diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan ini. Kami pemerintah Kota Banda Aceh, pertama sekali kami atas nama pemerintah Kota Banda Aceh ikut berlangsungkawah atas musibah yang terjadi di Banten, dan semoga mereka tawakal dan menerima cobaan ini, dan tentu perhatian kita akan berikan untuk mereka sesuai dengan kemampuan kita di Kota Banda Aceh, dan tentu ini adalah duka kami bersama mereka, duka yang mendalam. Sebagaimana diketahui, tsunami terjadi di Selat Sunda pada Sabtu malam kemarin. Tsunami ini terjadi akibat gempa tektonik dari meletusnya anak gunung Krakatau. Dampaknya terjadi gelombang raya yang menerjang Kabupaten Pandeglang, Banten, dan wilayah pesisir di Lampung. Tim Liputan Aceh TV.